Semua sihat walafiat dan stay at home. Okey, tadi hangpa dah tengok B-roll yang aku buat tadi, B-roll mengenai sebuah jam G-Shock yang aku beli dekat Jepun baru-baru ni. And then dan hangpa agak-agak aku buat B-roll tu aku guna kamera apa? Dan aku tengah vlogging ni guna kamera apa? Osmo Pocket. Dah. Aku sekarang menggunakan secondary kamera aku, iaitu smartphone aku sahaja. Dan smartphone aku adalah Mi 90. So, semua orang tahu Mi 90 ni, jenama Xiaomi ni adalah jenama yang mampu bilik. Aku rasa tak ada masalah aku untuk rakyat Malaysia pakai. Sebab time aku beli tahun lepas pun dah RM1,200. Mungkin sekarang dah drop. Silap-silap dah boleh RM900-800 boleh drop lagi. Sebab dia dah keluar lagi paruan. So, kat sini aku nak highlight adalah untuk start menjadi content creator, aku tak mau tekan YouTuber sebab content creator dia boleh jadi dekat Facebook dan dekat YouTube. So, aku highlight content creator. So, nak jadi seorang content creator yang terbaik adalah hampa guna apa yang ada kat tangan hampa. So, jangan bagi alasan. Aku tak ada DJI Osmo Pocket lah, aku tak ada Canon ni lah, aku tak ada Nikon ni lah, aku tak ada apa Fuji ni. Maksudnya, aku tak ada device yang power untuk ni. Tak perlu. Benda tu hanyalah benda, bagi aku benda tu hanya alasan untuk hampa tak mau starting buat benda ni. Sebenarnya guna apa yang ada ni lagi better sebab content tu lagi penting. Content tu adalah king dan hampa perlu focus on content bukan focus on output. Yes, satu hari nanti bila hampa dah start growing mesti orang demand tolong buat video yang output lagi lawa, kamera lagi lawa, audio lagi lawa. Mungkin audio ni akan pecah tapi aku tak kisah sebab aku nak highlight kat sini. Untuk start jadi content creator, tak perlu device mahal. So, boleh je untuk jadi video content creator menggunakan smartphone. So, kali ni aku nak bagi contoh, aku hanya gunakan smartphone sahaja untuk recording video vlogging aku dan B-roll aku. So, okay. Mungkin itu sahaja daripada aku. Aku harap hampa je, kalau video ni bermanfaat, hampa terus share dekat social media hampa, Facebook, semua benda tu. Dan jangan lupa like, subscribe dan komen. Yasir Amron, semoga kita berjumpa video akan datang. Dan ingat hashtag, tak lupa hashtag, hashtag lawan COVID-19, stay at home. Please, putihkan rangkaian COVID-19. Tinggal lagi beberapa hari lagi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.